Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat wayakia buat para penggemar dan pemerhati bis Sukabumi Bogor Ini ada penumpang 5 orang mau ikut ke Purwantoro Tapi sore ini bus bubulak Purwantoronya sudah penuh Jadi saya ikutkan bis dari Sukabumi 5 orang ini saya ikutkan bis Agramas R021 Sukabumi Purwantoro dan bisnya ini baru berangkat dari Terminal Jalur Sukabumi di jam 3 sore. Dan untuk tarifnya dari Citerap itu 250.000 karena termasuk Bogor. Ini di jam 16.00. R21-nya baru nyampe Cibadak. Di jam 16.30. R021-nya baru masuk di Tol Parung Kuda. Di jam 16.50 bus R021 Sukabumi Purwantoro ini masuk di agen Caringin. Di jam 17.10 masuk Ciawi dan di jam 17.30 masuk di agen Citerep. Dari Sukabumi jam 3 sampai di Citerep, jam setengah 6 sore, Bawa penumpang 5 orang tujuan Purwantoro. r 021 nya mampir Citerep, ambil penumpang 5 orang dari Citerep, kembali 10 EW. 5 orang? 5 orang? ya? kasih. Monggo buat warga Sukabumi, Cibadak dan Parung Kuda yang mau ke Purwantoro, Solo dan sekitarnya bisa ikut bus Agramas Sukabumi Purwantoro. Sekarang sudah beroperasi, udah hari kedua eh, ke jalan Sukabumi Purwantoro. Dari Citerep langsung ke Setu, Narogong dan terakhir di Cikarang diberangkatkan R021 Purwantoro dan ini masuk bus double decker Agramas tujuan Citerep Jogja Haki 006 yang bertugas sore ini Agramas double decker Bogor Jogja untuk slipernya 410 big topnya 360 dan yang di atas eksekutif itu 260 Aki 006 nya diberangkatkan dan masuk ini BM 065 Bubulak Purwantoro sore BM 065 Bubulak Purwantoro Yo BM 065 keluarga Narto keluarga Rini Yo monggo tab gai bawa motor. Oke. Kami tangan kiri. Terima kasih. buat warga Sukabumi dan sekitarnya, monggo yang mau ke Purwantoro bisa ikut bus Agama sore dari terminal Sukabumi. Dan ini titik jemput dan titik turunnya. Terima kasih banyak buat yang udah nonton, like, comment, share dan subscribe. Ikuti terus channel Bus Sukabumi Bogor untuk mengetahui informasi seputar bis Bogor dan Sukabumi. Atur nohon, atur nuhun pisan